juga Nasya. Hai. Jangan duduk, ayo duduk duluan. Aduh, ABG-ABG jatuh cinta itu ngeliatnya seneng ya. Ini beneran kalian pacaran? Enggak. Oke, sampai jumpa. Harapan gue pas dateng, gimana ya, yang menurut kalian gimana ya, gue pikir gitu. Kalian pacaran ya? Enggak. Oke, closing. Ya kalau begitu kita... Kasih kuat langsung. Buru-buru gak kuat gue. Kalian satu sinetron? Iya. Satu sinetronnya masih ada gak sih sekarang? Udah selesai kemarin sebelum lebaran. Sebelum lebaran ya? Selesai. Berapa episode sempat kalian jalani bersama? 70-an. Iya. 70-an sih. 70-an. Hmm. Kenal dekat di episode keberapa? Dari episode awal-awal juga emang kita udah ini ya? Enggak sih, agak lama sih. Jadi awal-awal malah gak terlalu dekat ya? Enggak kan semuanya, kita kan berlima kan? Iya tapi aku sama Om kan gak deket. Cie berantem, Cie! Ini cuma masalah kapan kenalnya doang loh, belum yang lain ini. Kamu bilang kamu suka coba kumisan? Nih kumisan ada dua nih. Beneran kamu suka kumisan? Enggak, kacamata. Suka cowok berkacamata. Ya, Feral enggak. Pakai kok? Pakai Feral, pakai. Demi pengen banget kayaknya. Lanjut, jadi di episode berapa udah mulai dekat? Mulai kenal yang benar-benar pengen lebih dekat lagi. Kalau chemistry kan pasti menggamu dari episode awal dong. Episode 100-an kali ya? Iya. Ah, kan enggak sampai 100. 70 episode kan sinetron berapa? Pinginnya sih sampai 100 ya. Mainlah 70. Terus deket dari awal liatnya apa sih Nasya? Bukannya Vero katanya trauma untuk berpacaran lagi? Enggak kok. Katanya kamu seperti sakitin apa gitu yang sebelum-sebelumnya? Enggak. Menurut penerawangan saya, kamu tuh masa lalunya. Oh, boyu kali lu. Enggak ada traumanya ya? Enggak. Apa yang lu suka dari Nasya? Apa ya? Nasya itu orangnya menyenangkan aja gitu, jadi kadang-kadang kalau lagi sebel sama dia atau apa, kalau misalnya ngeliat dia ketawa, ngeliat dia seneng tuh jadi ikut senyum juga. Gak tapi mukanya emang muka ketawa ya? Iya, gak pernah marah. Gue tadi ngomong itu tuh karena ada satu itu berita katanya trauma, Feral Bramasta pikir-pikir tembak Nasya. Siapa sih? Lo tau banget yang bikin? Tau, gue bener dari ini. Lu kali yang bikin dia trauma. Iya emang gue yang ngetik juga. Enggak ya? Enggak pernah trauma menjalin hubungan dengan seseorang? Enggak kok, ngapain. Akhirnya nembaknya di episode berapa? Emang pakai episode ya? Menyatakan cintanya? Enggak. Sampai sekarang enggak ada. Lu belum pernah ada pernyataan cinta? Menurut aku ngapain dinyatain kalau bisa ditunjukin melalui sikap? Oh, atau karena... Kalau gue, biasanya harus ditembak. Atau jangan-jangan karena lu waktu itu di lokasi syuting deketin dua cewek? Iya, dan lu lagi deketin dua cewek. Jadi nggak fokus satu sebetulnya. Ayo sih kan kamu tahu. Ayo. Nasya tahu kan? Tapi ada satu cewek juga. Ceweknya bukan di lokasi syuting. Tapi ada satu cewek lainnya selain lu. Ada. Terus lu diem aja. Terus lu mau aja sampai sekarang. Bukannya kamu yang ada? Iya, enak aja. Di lokasi lain tapi. Nasya juga ada cowok lainnya. Ada. Ini katanya Feral Bramasta gue ngomong by itu ya, by bukti. Feral Bramasta dekat dengan dua wanita sekaligus. Katanya satu pemain, satu mbak-mbak make up. Yang penting di lokasi. Yang penting di lokasi syuting. Secara syuting di hutan ya kan? Bener-bener.